bypass, Kakang saya akan melakukan pemeriksaan kateter dengan memasukkan selang ke dalam kelamin Bapak agar terasa tidak nyaman. Ini biasanya untuk retensi urin atau bahasa lainnya tidak bisa buang air kecil. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, silakan berbaring di tempat tidur, membuka celana Bapak dan memakai posisi litotomi atau tangkang ya Pak. Sementara saya akan mencuci tangan dan memakai handspoon. Yang pertama kita akan mengecek dulu apakah balonnya bocor atau enggak. Jadi ini kita iniin. Pertama saya akan melakukan inspeksi, yaitu melihat pada daerah UE-nya tidak ada perdarahan, tidak ada stenosis. Stenosis itu dia mengecil gitu lubangnya. Terus terus tidak ada fimosis. Fimosis biasanya buat orang yang belum sunat. Jadi di OW-nya masih ada kulit kepala yang tertutup, tidak ada batu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian penisnya. Konsistensinya kenyal, lalu pada testisnya. Testis bagian atas teraba, konsistensinya kenyal. Permukaannya licin dan testis kiri lebih panjang dari testis kanan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Sebelumnya apakah Bapak sudah buang air kecil? Belum kan, retensi. Oke, baik. Saya akan perkusi dari bau umbiliku sampai subkapuli. Nanti bunyinya kalau buang air kecil bakal pekak. Dipanis, pekak. Baik Pak, selanjutnya saya akan memulai memasangkan kateter. Yang pertama, saya akan melakukan aseptis dengan antiseptis. Dari OW, terus ke luar, buang, ganti yang baru, di testisnya, buang, ganti yang baru, di selang kanannya, atau lipat paha. Buang sekali itu, saya akan membuang handspoon dan mencuci tangan, lalu mengganti handspoon yang baru. Sudah ganti handspoon yang baru, saya akan mengambil dup bolong. Setelah itu, saya akan mengambil lubrikan. Ini udah ganti handspoon. Banyak 5. Ditutup dan ditunggu selama 5 menit. Setelah menunggu 5 menit, kita ambil kateternya, lalu olesi dengan lubrikan pada bagian ujungnya saja. Dan masukkan ke dalam. Pas kan saya akan masukkan alat kateternya agar terasa tidak nyaman. Tolong tarik nafas ya Pak. Sampai di percabangan. Lalu masukkan ke yang ada putih-putihnya ini ya guys. Dua kali ya guys. Buang udaranya. Oh. Selanjutnya kita cek dulu apakah sudah terfiksasi. Oh iya, ditarik tadi aku lupa. Iya. Kalau udah, ambil dup bolongnya. Kalau di kemana kek? Setelah itu kita akan memasang pin bag-nya. Dia nggak ada selangnya dulu. Terus kita cek apa urinnya udah keluar. Kalau udah, kita kasa-kasa di sini. Terus di mikrofon. Sama kita taruh di lipat paha. Oke, cantik. Baik pak, pemasangan kateter telah selesai. Bapak jangan banyak gerak, nanti ini diganti setiap 2 minggu ya Pak. Sekarang saya akan copot. Pertama copot ini yang dulu yang buat fiksasinya. Setelah itu kita ambil wadisnya. Setelah itu kita langsung pas kan saya akan melepas kateternya, tarik nafas ya Pak.